Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe, silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ana informasi ya, terkait masalah 3 periode lagi nih. Dikutip dari media online Demokrasi News dengan judul Demi sukseskan 3 periode, misi duetkan Prabowo Jokowi di Pilpres 2024 siap dilaksanakan. Sekretariat bersama atau sekber Prabowo dan Jokowi akan mencari alternatif lain agar Jokowi tetap menjadi presiden pada Pilpres 2024. Sekber menyebut, ada cara lain setelah wacana Presiden Jokowi 3 periode tidak bisa diwujudkan karena melanggar konstitusi. Cara yang dimaksud adalah Presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel. Dia mengatakan, alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo merupakan orang paling berpengaruh di tahun 2024. Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja atau Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024, kata Gisel. Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia Maju yang menurutnya telah memberikan yang terbaik bagi negara ini. Ia juga menyebut, duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik serta kekuatan dan stabilitas politik baik di pemerintahan ataupun parlemen. Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional baik dalam pemerintahan maupun di parlemen, katanya. Karena itu, Sekretariat bersama Jokowi dan Prabowo mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi dan Prabowo agar mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Sekber juga akan melakukan pengumpulan dukungan masyarakat agar misi tersebut dapat terwujud. Adapun penggalangan dukungan akan dimulai dari tokoh-tokoh agama setempat, Ketua Adat Daerah setempat, Himpunan Mahasiswa, Asosiasi Pengusaha, Organisasi Masyarakat, dan komponen bangsa lainnya. Rencananya Prabowo dan Jokowi akan dibuat di beberapa di lokasi. Hal ini dilakukan Sekber demi melancarkan misi Jokowi 3 periode tanpa melanggar Konstitusi Republik Indonesia dari Demokrasi atau Hoax. Semakin mantap ini strateginya ya kawannya. Ada perubahan strategi. Jadi di sini rencananya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dipasangkan 2024. Ya kan? Nah, presidennya Pak Prabowo, Pak Jokowi wapresnya. Nah tentunya pendukungnya ini adalah yang sekarang sudah enak posisinya di zaman pemerintahan Jokowi. Pasti mendukung kedua tokoh ini ya. Tapi coba kita lihat berapa persen yang merasakan baiknya dan berapa persen yang tidak belum merasakan. Atau mungkin ada yang netral. Nah ini kalau saya lihat mau tidak mau, ya ini harus kita
mau rela ya. Kalau memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi maju, menurut saya ada dua pasangan yang bisa mengimbangi bahkan mengalahkannya. Kalau menurut saya nih, yaitu antara Pak AHY dengan bersama Pak Anies atau Pak AHY bersama Puan Maharani. Kenapa saya berbicara begitu? Kita ambil contoh kawan. Pak Jokowi sampai sekarang partainya kan tidak ada, belum mendirikan partai sendiri. Kalau Pak Prabowo kan ada Gerindra. Nah, kalau Pak Jokowi selama ini kan dari PDIP. Ya kan? Nah, jadi kalau Pak AHY digabungkan dengan Puan Maharani, ini bisa seimbang. Ya, karena PDIP adalah partai paling besar. Atau Pak AHY digabungkan Pak Anies. Cuma Pak Anies tidak punya partai politik. Nah. Jadi kalau Pak AHY bergabung dengan Pak Anies, maka besar kemungkinan PDIP akan geser ke pro Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini kawan. Jadi kalau saya ini hitung-hitung, saya kan sudah mulai juga belajar ini terkait bagaimana politik itu kan saya juga mempelajari secara tidak langsungnya. Ya seperti orang-orang lah. Jadi ya biar tidak ketinggalan informasi. Kan setiap orang kan memiliki cara, memiliki kesempatan dan memiliki potensi yang sama ya untuk menerka-nerka, ya kan? Nah, saya ambil contoh, kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pendukungnya yang pertama adalah dari partai Gerindra itu sudah pasti. Yang kedua bisa jadi ya yang kemarin ya dari PAN, Golkar dan PKB. Nah, mungkin gabung ke sana tuh. Ya kan? Gabung ke sana. Nah, udah 4 partai ini, Gerindra, Golkar, PAN, PKB. Nah, untuk yang gabung kalau seandainya ini terjadi antara Pak AHY dengan Puan Maharani berarti Demokrat, PDIP, ya kan PDIP, Nasdem masih bisa ya, Nasdem. Dan beberapa yang lain, intinya yang tidak partai, yang tidak senang dengan Pak Jokowi ya, seperti PKS bisa gabung. Berarti kekuatan besar ini ya, dua kekuatan besar. Nah, tapi kalau Pak AHY dengan Pak Anies, pendukungnya paling ya Demokrat, Nasdem, PKS. Nah, kalau PDIP ini membentuk sendiri poros, berarti ada tiga kandidat. Kalau terjadi tiga kandidat, maka peluang besar dimenangkan oleh kandidat Pak Prabowo dan Pak Jokowi kalau menjadi tiga poros. Ya. Ya, bisa. Langsung bisa dimenangkan. Itu prediksi saya. Itu menurut saya ya, menurut saya. Kalau menurut saudara aku silakan, karena saya hitung-hitungnya secara politik bahwa kalau memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bergabung, maka kekuatan yang bisa mengimbanginya yaitu Pak AHY dengan Puan atau Pak AHY dengan Pak Anies. Nah, AHY dengan Pak Anies dengan Ibu Puan Maharani, ini saya lebih cenderung melihat ini kekuatan rakyat lebih banyak di Pak Anies. Ini saya lihat. Tapi kalau kekuatan partai ada di PDIP, karena kan yang nyobloskan rakyat, jadi masih bisa diseimbangkan ya, karena Puan Maharani unggul di partai sedangkan Pak Anies unggul di rakyat. Itu yang saya lihat. Nah, itu pendapat saya. Nah, bagaimana dengan sahabatku yang ada di sini, pendapatnya bagaimana? Silakan bebas, tapi ingat, jangan menghina, jangan mencaci, jangan memaki, jangan host, jangan kebencian kawannya. Ini bebas. Kalian semua adalah saudaraku sesama anak bangsa Indonesia yang ada di channel saya ini. Salam hormat, NKRI harga mati,
Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.